Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Adi Bawa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kaktus dan sukulen. Mungkin ini pengalaman saya, tapi nggak terlalu banyak juga. Ini hasil coba saya menggunakan perkembangbiakan dengan stek di daun dari Howardia. Ini jenis Howardia ya. Dari sekian yang saya lakukan, kurang lebih ada 7 daun yang saya letakkan di tanah. Itu ada satu yang tumbuh anakan. Mungkin ada juga teman-teman bilang, "Bang, waktu kak bisa gak wortia tuh kita kembangbiakin pakai stek daun?" Itu bisa saja, tapi mungkin agak sedikit sulit. Ini saya lakukan 7 daun, yang bisa hanya cuma satu aja. Bentar. Ini nggak ada. Tadi saya lihat tuh ada. Ya ini. Maaf tangan saya sedikit kotor. Ini anakan Howardia. Saya lupa ini umurnya berapa hari atau berapa bulan, saya lupa. Jadi waktu itu gak sengaja aja naruh di daunnya di tanah untuk nyoba apakah bisa tumbuh atau tidak. Dan beberapa juga gak mau tumbuh, kayak ini juga gak tumbuh akar. Kayak ini juga gak tumbuh. Ini juga nggak ada tumbuh. Ini juga nggak ada. Ya ini udah tadi. Bukan ini. Ini udah ini. Ini juga nggak ada tumbuh. Ya mungkin satu aja tumbuh. Jadi mungkin beberapa nanti temennya nanya, "Kak, bisa nggak awortia berkembang biakin pakai daun atau daunnya mereka?" Itu bisa aja. Tapi dari sekian banyak mungkin hanya sedikit yang bisa. Teman-teman juga boleh coba. Oke, jangan takut untuk merelakan tanaman kalian. Karena ini juga saya uji coba. Hanya satu yang bisa. Dan sebelum itu, cara mungkin bagaimana cara nanti stek daunnya, itu teman-teman bisa goyangin sedikit. Bagaimana caranya itu, kayak tekniknya itu kayak teknik sukulen gitu. Goyangin kanan kiri, langsung putar, langsung nanti taruh di tanah. Gitu doang sih. Simple dan mudah. Coba nanti teman-teman bisa coba ya. See you next time. Semoga berhasil.